Okay. Ada soalan daripada YB Bagan sebelum ini membangkitkan perolehan secara tender terbuka. Soalan saya, adakah kaedah-kaedah tender yang ada dan semasa pemerintahan kerajaan PH, ada tak tender secara rundingan terus diadakan? Berapa bilangan dan jumlahnya? Ada saja banyak. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, ini semasa pentadbiran sebelum ini, terdahulu sejumlah 101 projek atau perolehan yang bernilai 6.61 bilion ringgit telah diluluskan secara rundingan terus oleh Kementerian Kewangan. Hebat Bagan, hebat. Bagan hero lah, telus. Inilah dia, telus Bagan. Hebat, hebat, hebat. First class lah. Bagan jawab. Silakan Yang Berhormat Menteri. Saya terbuka sekiranya Yang Berhormat nak berikan senarai itu tender-tender yang diberikan bukan secara tender terbuka. Kalau kita lihat jumlah yang diberikan secara tender terbuka jauh lebih besar. Dan ini tertakluk kepada syarat-syarat yang kita nak tahu yang itu tadi. Saja. Kita nak senarai penuh tu, kita tender. Nak tahu. Kita nak kita beri peluang kepada Yang Berhormat Pakan, silakan. Seperti yang disebutkan tadi oleh Yang Berhormat, ia adalah dalam syarat-syarat bagi pada kroni ke? Dan ini diberikan. Kita nak 101 di bawah direct nego tu diberikan kepada kami semua. Ini juga diberikan di bawah kelulusan pihak kabinet. Terus jawab menteri. Dan juga daripada peraturan yang sedia ada. Kita tak ada apa yang jawab lah. Bagan cakap perse, TAP perse. Perse macam mana pun ada lundingan terus. Tak apa, tak apa. Kita beri peluang pada Yang Berhormat Bagan. Rakyat Malaysia terkejut kepada Yang Berhormat menyatakan di atas pembohongan. Apakah yang telah dibuat rakyat ini dekat Slim River kena dan tahu 101 kes. Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Menteri, sila 6.61 bilion. Yang Berhormat, Bagan, ya. Nah, biar menteri menjawab je, tak payah Bagan tu. Seminit. Bagan memang tidak mengakunya. Mati pun tidak mengaku. Pun beri peluang. Akan sampai bila? Yang Berhormat, Yang Berhormat. Yang Berhormat Jelutong, tolong. Yang Berhormat Bagan, silakan. Saya nak selesaikan perkara ini. Ya. Saya seperti yang saya sebut tadi, Yang Berhormat. Tahniah kepada Bagan, tahniah. Tolong nyatakan apakah projek yang diberikan secara direct award. Dan ia juga diluluskan oleh kabinet. Seperti mana Yang Berhormat Perdana Menteri sekarang pun tahu. Ya, soalnya di mana kalau ada salah laku diberikan. Menteri kan tertakluk secara ini. Tolong. Kita tak ada apa-apa. Maaf, maaf. Bagi masa saja. Yang pentingnya ada. Maaf. Yang Berhormat Bagan, tolong. Dari segi jumlah kontrak yang diberikan berbanding dengan yang diberikan secara tender terbuka dan berbanding dengan secara direct award. Sekarang berbanding dengan yang pentingnya kita tak ada apa-apa nak sebut. Ada direct nego. Yang Berhormat Menteri Kewangan, saya setuju supaya semua senarai kontrak tanpa tender dihebahkan kepada awam. Dan sama ada semasa Pakatan Harapan atau masa Pakatan. Tidak. Kita nak sama Pakatan Harapan. Sebab Pakatan Harapan panggil kami pencuri. Kami semua perompak. Jadi kami nak zaman Pakatan Harapan tu dulu. Saya bukan menteri. Menteri di depan saya. Menteri Perikatan Nasional di depan saya. Biar dia jawab. Sebab saya nak kena jawab. Saya tanya, minta penjelasan. Kita ada Menteri Kewangan memberikan butiran bukti yang jelas bahawa di zaman PH pun berlaku perkara yang sama. Jumlahnya 6 bilion ringgit. Dan tidak betul YB Bagan kata kabinet tahu. Mana ada pembentangan senarai Gombak, awak bukan PH juga masa tu. Masa tu awak bukan PH juga, Gombak. Cara layar. Gombak, masa tu awak bukan PH juga, Gombak. Ada pembentangan. Gombak, Tak. Okey. Baiklah, baiklah. Yang Berhormat semua. Yang Berhormat semua. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat, Yang Berhormat semua. Tolong duduk, tolong duduk. Tolong duduk. Tolong. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Sila duduk, semua sila duduk. Tolong diam, tolong diam. Dekorum tolong. Yang Berhormat, Yang Berhormat semua. Yang Berhormat semua.
Yang Berhormat Menteri Kewangan, sila teruskan. Kita nak mengundi ni. Bagi senarai lah baru jelas. Yang tak jelas di video saja. Dari Menteri Kabinet PH, jangan malu. Menteri Kewangan, sila boleh minta penjelasan Menteri Kewangan. Tolong duduk. Menteri Kewangan. Tolong duduk. Tanya kepada Menteri Kewangan. Beruas, amaran pertama. Amaran kedua. Duduk. Duduk. Amaran ketiga. Duduk. Saya mahu kamu keluar dewan sekarang. Keluar dewan sekarang sehingga besok baru boleh datang. Saya beri amaran pada semua. Siapa saja yang buang masa, saya usir keluar dewan sekarang. Yang Berhormat Menteri Kewangan, sila teruskan. Yang Berhormat Beras, tolong keluar. Tolong keluar.